hidung pisau. Sukahaji, Selasa tanggal 17 November tahun 2020, peringatan hari kelahiran atau maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam. Di Desa Sukahaji, Kecamatan Patro, Kabupaten Indramayu, peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan cara sedikit berbeda. Masyarakat Desa Sukahaji RT 01, RW 04 merayakannya dengan cara mengemas sebelum acara inti yaitu siraman rohani oleh Kiai Haji Syukban Nambun dari Subang, dimulai dengan kreativitas seni. Peserta kreativitas tetap semangat menampilkan bakat seni diantaranya baca puisi berantai, tari islami dan masih banyak lagi. Antusias masyarakat Desa Sukahaji begitu besar, terlihat ketika penampilan kreativitas seni islami ditampilkan ibu-ibu langsung memberikan support aplaus dan ada juga memberikan saweran buat anak-anaknya yang tampil. Suasana makin pecah saat pembacaan puisi berantai dan tari-tarian islami ditampilkan. Di seranaku ini hanya ada beberapa keping uang ratusan. Aku ingin sekali memberikan mainan untuk anakku yaitu kreativitas seni islami ditampilkan, acara inti peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haji Tamroni, disusul dengan pembacaan solawat kemudian masuk ke acara inti yakni siraman rohani oleh Kiai Haji Syukban lalu ditutup dengan doa. Organisasi Pemuda Sedulur Rosne yang saya hormati ya. Pertama-tama mari kita baca dengan segala hormat. Jawab asyik menambah awit manis mauludan. Dari Sukahaji Patrol Sung TV mengabarkan. Mata kasuh patrol sing goblok diundang. Berapa beli? Lama cerita mauludan 5 menit.